hampir semua desa, hampir semua kecamatan sudah menerima KKN, baik itu dari umur, dari stais, dari stiker, itu kemarin sudah dilakukan. Nah, mudah-mudahan ke depan, setiap tahun kan dari umur, dari universitas yang lain, nanti akan kita sembar. Dan kita berkurang, jangan di kecamatan yang terdekat saja, tapi kita mencoba untuk kecamatan yang mungkin jauh dari perkotaan, sehingga bisa mereka memberikan masukan, saran, dan pendapat terhadap desa-desa yang saat ini masih berkurang mungkin ya, masukan dari mahasiswa khususnya dari KKN. Selama ini laporan dari Kutim sendiri gimana? Yang jelas mahasiswa dengan diterima KKN sangat antusias dan sangat baik selama ini. Hadiran mereka di desa itu diterima dengan baik oleh semua desa.